Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Yakin percaya Tuhan itu penolong kita? Amin. Kalau kau kasih yang terbaik hari ini kepada Tuhan, Tuhan akan tambahkan lagi isi dompetmu. Amin. Hari ini kita beri persembahan yang kedua, ya, untuk dana Natal kita. Jadi semua anak-anak muda, kalau yakin bahwa Tuhan itu penolong, jangan takut-takut kasih yang terbaik untuk Tuhan pada saat hari ini. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Kita akan pujian ini, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan pada saat hari yang indah ini. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Saya serahkan kepada Bang Supri. Orang-orang yang terbaik juga. Kasih tepuk tangan dong. Situ, sebelah.
tangan buat Tuhan ya. Mereka sedang menyembah Tuhan. Langsung saja kepada nomor urut yang kedua. Dan tolong jangan pelototi mereka. Kasih senyum ya. Iya, makin panas. Dan untuk peserta selanjutnya, mohon jangan terlalu belakang ya, karena agak storing jadinya. Iya, kita sambut nomor urut yang ketiga.
teman-teman semua mengerti. Iya, itu tadi bahasa seberang ya. Dan kami serahkan selanjutnya nomor urut yang keempat, Abang Kanteng. Iya, kau tinggi kan nih Abang. Urut yang kelima, Abang Ganteng juga ini. Kasih tepuk tangan dong.
ini mungkin banyak yang minta nomor WA ya. Karena saya perhatikan dari tadi perempuan. Ya. Dan banyak juga tadi waktu dia narik nada tinggi sampai. Baik. Nomor-nomor yang semakin seru ya. Nomor urut yang keenam. Kasih tepuk tangan. Dia yang falsetto itu. Baik, ya. Jangan takut peserta gembala yang ada gembala di sini berdua mati-matian buat kalian ya. Ya, yang tidak ada gembala di sini di rumah dia berdua buat kalian. Iya, nomor urut yang selanjutnya. Beri tepuk tangan nomor urut yang ketujuh. Berdua Om.
Iya. Selanjutnya nomor urut yang ke-8. Sudah setengah peserta yang sudah menampilkan yang terbaik ya kepada Tuhan, dan menunggu nomor urut yang ke-9, kita akan menyaksikan salah satu video yang mendapat juara dalam perlombaan video ya.
Baik, kita akan sudah memasuki nomor urut yang ke-10. Kami persilakan langsung saja. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang mempersembahkan yang terbaik. Yang ke-11 kita sambut dengan meriah Abang Gante ya. 11-12 sama saya Gante dia.
suaranya mohon diperhatikan supaya tidak menutup kepala mikrofon ya. Oke, kita sambut dengan pria nomor urut yang ke-12. Ya, cuma peserta yang tepuk tangan. Kita semua tepuk tangan buat nomor urut 12.
Solo sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang menunggu juri-juri memberi hasil. Ini kadonya. Kalian kalau nomor kalian yang dapat langsung berdiri. Nanti komisi yang langsung datang ke tempat duduk kalian. Gak usah maju-maju ke depan. Ya, siap-siap, siap-siap. Yang pertama yang akan diberikan oleh Bang Krispus. Musik dong, musik senang. Jangan lupa kalau kami yang akan untuk kiri. 275. Langsung berdiri. 275. Silakan Bang Krispus langsung menyerahkan. Senang kali dia. Oke, langsung diserahkan oleh Bang Krispus. 275. Dikasih coklat oleh Om. Untuk hari ini 202. Silakan berdiri. Oke, di sebelah sana 202. Ya, di pojok. Silakan Om Hutapea berlari untuk memberikan musiknya dong. Mana musiknya tadi? Kok pas Om Hutapea ada musiknya ya? Nomor 8. Berapa? 8. Silakan berdiri. Oke, ini di depan dong. Silakan diberikan kepada dari Om Rahmat. Oke, diserahkan langsung oleh Om Rahmat. Dan yang terakhir yang paling beruntung yang keempat, yang pertama Maradona, Bapak Anggi. Iya Pak, iya Bapak Anggi ya. Nomor 9. Ya, tiga orang lagi ya. Iya, ini langsung dikasih buket bunga. Tapi isinya makanan. Oke, tiga orang, satu orang lagi. Satu orang. Siapa? Om Eben. Oke, Om Eben. Kali ini kalian dikasih buket makanan sama komisi. Ini romantis ya. Iya, Kak Mirna tadi berdoa, maunya cowok. Padahal ada suaminya di situ. Nomor 129. 129, silahkan berdiri. Di ujung. Itu ujung sana, ya. Dikasih buket. Maaf ya Kak Mirna, saya perempuan. Langsung diserahkan sama Kak Mirna. Yang kedua Om Joshua. Buket makanan yang kedua. Nomor 203. Ayo, 8. 218. Silakan berdiri. 218. Gak ada, sama saya. Gak ada. Sama saya. Ayo. 2, 1. Itu, oh itu Om. Itu Om. Itu. Yang paling sering. Yang paling sering Om. Silakan berlari Om. Berdiri, udah, ya, berdiri. 218. Udah berdiri. Ya, udah berdiri. Oh jangan sama. Gitu dong Om. Udah berdiri. Jangan gitu Om. Iya, kita akan mendengarkan hasil dan ini hasil penilaian komisi perlombaan video. Oke, perlombaan video ada sekian ribu video yang terpilih hanya 3.
juara ketiga diberikan kepada, ayo siapa? Masa dari seribuan gak ada yang kalian tahu? Philadelphia. Philadelphia mana? Philadelphia mana? Dan pemenang juara tiga dari Philadelphia, Perteguhan. Silakan masuk ke depan. Langsung silakan masuk ke depan. Philadelphia Perteguhan. Perwakilan. Perwakilan saja. Bapak sutradaranya atau pemeran utamanya? Iya. Iya. Yang masuk paling serem, Om. Sebelah sana ya, Om. Juara yang kedua. Yang kedua. Satu kepada GPDI Lingga. Silakan maju ke depan, GPDI Lingga. Perwakilan dari GPDI Lingga. Dan juara pertama kepada GPDI Sapo. Silakan maju ke depan. Silakan kami persilakan kepada Bapak Majelis Wilayah untuk memberikan hadiah kepada tiga orang. Mari bapak-bapak Majelis Wilayah, mana yang mau diserahkan? Uang pembinaan. Uang pembinaan ya, nanti dibina. Ya, mana tahu ini ada di sanggar ya, sanggar perfilman. Ya, bukan pembinaan. Fasilitas kata bukan, Majelis Wilayah. Ini. Dari sampun. Juara 1, juara 2, juara 3. Langsung saja sebelum diserahkan kameramen. Kesini om. Amplopnya beda om. Oke. Tuhan Yesus memberkati untuk sampun Lingga ya, dan om, Perteguhan. Foto dulu, om, silakan foto dulu om. Kebiasaan terima amplop ya. Jarang-jarang kasih amplop. Oke, ini dia pemenang kita tahun ini. Tuhan Yesus memberkati dan semakin kreatif. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman-teman. Karena ini tahun terakhir komisi. Tahun terakhir komisi Felprop Wilayah Sibaya yang satu tim ini. Jadi kita akan semuanya, kalian semua yang sudah pernah melayani di ibadah Felprop Wilayah Sibaya akan diberikan sedikit kenang-kenangan. Jangan dilihat harganya, tapi dilihatlah isinya dan apa yang bisa diisi dalam hadiah tersebut. Oke teman-teman, kasih tepuk tangan dulu dong yang kita semua yang sudah pernah Wilayah Sibaya. Dan sekarang kami persilahkan untuk semua yang sudah pernah melayani di ibadah Felprop Wilayah Sibaya, mau sekali, dua kali, 10 kali, 15 kali, silahkan maju ke depan ya, langsung, kami akan langsung memberikan sedikit kenang-kenangan untuk kita semua. Silahkan maju ke depan, di bawah. Ayo, saja, di bawah ya. Saja ya, di bawah. Ayo cepat, semuanya cepat, pemain musik, tamborin, multimedia, singers yang hari ini melayani pun silakan maju ke depan. Singers, paduan suara, silakan maju ke depan. Kalian semua akan mendapatkan hadiah. Haleluya. Oke, semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Iya, semuanya. Semuanya, ayo, yang di atas. Iya, yang melayani hari ini juga ya. Yang hari ini melayani. Oke. Iya, ibu-ibu komisi, ibu-ibu wilayah. Silahkan ibu-ibu komisi wilayah, ibu-ibu apa sih? Ibu-ibu komisi Felprop juga. Mohon bantu tante. Mau bilang itu tadi om. Iya, silahkan maju ke depan. Langsung diserahkan sama komisi, langsung diserahkan aja. Dibantu ya, ibu-ibu komisi. Mohon dikasih ruang ya, antara ya, baris pertama, dua dan yang ketiga. Yang paling belakang tolong mundur aja. Hah? Iya. Iya, dibagi. Jangan dimakan. Ada lagi yang ketinggalan? Jangan ada yang ketinggalan, teman-teman. Kalian yang masih sekalipun melayani di Balai Felprop, silahkan maju ke depan. Intinya yang sudah pernah melayani. Yang sudah pernah melayani di ibadah Felprop.
Wilayah Sibaya. Wilayah Sibaya. Jangan wilayah lain ya. Oke, gak usah dipilih-pilih. Semua warna sama saja. Yang belum dapat angkat tangan saja. Jangan ada yang ketinggalan ya, Om. Oke, siap-siap untuk foto ya. Kakak tukang foto, fotografer. Yang baris pertama jongkok. Biar ketak, biar kelihatan yang di belakang. Oke, semuanya harus dapat ya. Ayo. Iya. Yang barisan kedua setengah berdiri ya, Om. Iya, tapi jarak ya. Iya. Yang baris kedua seperti pemain bola mau foto. Agak membungkuk. Laki-laki di belakang agak jauh. Sudah. Ini dia pelayan-pelayan kita yang sudah pernah melayani di Badan Palprov Wilayah Sibaya. Yang belum pernah melayani, tahun-tahun depan nanti sama-sama ya, melayani. Lihat ke depan sana, ada Kak Grace di depan. Itu sana, ujung sana ya. Foto pertama resmi dulu, yang kedua angkat botol minum. Dong hadiahnya. Angkat dong. Iya, diangkat dong. Ya. Tolong jangan ditutup muka temannya. Kalian harus bangga dapat hadiah itu. Pengumuman pemenang Vokal Solo. Oke, siap-siap teman-teman. Dan, silakan duduk dulu deh. Nanti pemenang Solo nggak bisa maju.
dulu. Maskernya dibuka aja. Kenapa? Kenapa itu? Gak bisa dipegang? Pegang om. Terima kasih, selamat hari Natal semuanya. Kami atas nama Komisi Majelis, Komisi Pelbrap Wilayah Sibaya mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya, khususnya bapak-bapak wilayah kami, ibu semuanya, ibu bapak Komisi Pelbrap juga Tuhan memberkati. Kami sangat bersyukur, kita bangga punya bapak-bapak wilayah kita yang luar biasa. Selalu hadir lengkap di acara Pelbrap itu satu kebanggaan buat kami, dan mereka ini selalu dukung kita. Selalu mereka bilang, pokoknya apapun yang kalian kerjakan, gaskan saja, kami ada di sana. Untuk acara ini pun mereka kasih kita dana, mereka bilang kami nggak berhenti cuma di sini. Nanti selesai kalau ada kurang ngomong sama kami, kami yang selesaikan. Iya, betul, itu ngomong saya nggak buat-buat, itulah majelis wilayah kita. Tapi puji Tuhan, hari ini kami hitung-hitung tadi lebih Pak Wilayah. Ya. Tapi yang kami udah terima nggak boleh lagi dikembalikan. Barang yang sudah diberi nggak boleh lagi dikembalikan. Ya. Terima kasih. Dan kami juga bersyukur buat semuanya Komisi Pelbrap yang sudah bisa hadir. Suami istri, Tuhan memberkati kita semua. Dan anak-anak muda juga dahsyat. Kalian juga luar biasa. Kalian itu semangat kami. Kami asal lihat kalian nggak takut buat acara, karena semua bapak wilayah Pelbrap di sini suka memberi. Kadang-kadang asal dikumpul persembahan kami lihat gitu terkejut kami. Mereka semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih buat semua pengorbanannya, pelayan-pelayan. Tuhan memberkati kalian semua. Sudah berjerih lelah selama beberapa waktu ini. Baik semua tadi yang sudah dapat hadiah, tolonglah jangan dilihat plastiknya, lihatlah isinya. Kami memberi dengan ketulusan hati kami. Dan biarlah itu semua untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Karena keren bapak wilayah kita, tepuk tangan buat ibu-ibu wilayah kita. Karena biasa kan siapa pria yang hebat, siapa di sampingnya ada perempuan. Sekali lagi tepuk tangan buat ibu-ibu wilayah kita. Oke. Satu lagi terima kasih juga buat pihak Mickey Holiday yang selalu mendukung acara ini, selalu siap memberi yang terbaik buat acara kita. Tuhan memberkati terus hotel ini. Dan kami juga mau memberikan bingkisan untuk majelis wilayah kami bisa maju ke depan. Bapak Ibu, Bapak Ibu suami istri, ya, mari komisi kita siapkan kadonya. Terima kasih juga buat Bapak pembicara kami, sekalian Bapak wilayah kami yang sudah memberi kami semangat. Tuhan Yesus penolong kita yang setia, amin. Terima kasih juga buat semua yang sudah ikut solo, buat video, kita semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati setiap jerih lelah kita semua. Haleluya. Mari. Ya, silakan. Ya, pembicara jangan salah ya. Terima kasih Bapak Ibu wilayah kami, Tuhan memberkati. Memberkati. Mungkin acara yang terakhir langsung saja dari Bapak wilayah untuk kata sambutan, sekalian doa berkat. Ya. Sekalian doa makan kita. Ya, anak-anak muda, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kami Majelis Wilayah Sibayak mengucapkan kepada kita semua, adik-adik muda,
Selamat Hari Natal. Sesuai dengan tema hari ini, penolong yang setia. 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, bangsa Israel itu berseru-seru kepada Tuhan. Karena 400 tahun lamanya Tuhan tidak berfirman di tengah-tengah orang Israel. Sehingga mereka merasa Tuhan itu meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah ya tinggalkan janjinya. Sehingga dalam masa 400 tahun, walaupun Tuhan tidak berfirman kepada nabi-nabi, kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, yaitu mempersiapkan masa-masa anugerah dan kasih karunia. Sehingga setelah 400 tahun, bukan hanya Tuhan berfirman, tetapi firman itu dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke pertama ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia dan dia pun tinggal di antara kita. Sehingga sesuai dengan tema hari ini, firman itu menjadi penolong yang setia. Oleh karena itu, pemuda remaja, tetaplah setia dalam melakukan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi yang kita sudah dengar, maka engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan mata iman kami bisa melihat di sini 5-10 tahun ke depan akan muncul di antara kita nih orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin di tengah-tengah kabupaten kita Tanah Karo. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Bilang sama kiri kanannya, aku yang dibilang om itu. Bilang. Jangan berkelahi. Ya, jadilah menjadi pemuda remaja yang semangat. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang selalu setia menolong kita. Pemain musik juga tadi waktu firman Tuhan dibilang pemain musik ini harus berbeda katanya kan. Kata Bapak Majelis Wilayah, Ketua Majelis Wilayah tadi. Saya pikir apa yang berbeda? Rupanya pemain musik ini tadi enggak beda, sama aja. Tadi pemain keyboardnya santai aja. Sekali lagi kalau main keyboard ya, yang perempuan ini khusus ini. Nasihat sama yang perempuan ini ya. Pemain musik harus gini-gini. Ya. Dibilang gak sesat ya. Jadi pemuda remaja yang tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Melalui Natal hari ini kami berdoa Majelis Wilayah Sibayak, mungkin ya, mungkin di periode depan kami tidak akan lagi duduk sebagai Majelis Wilayah. Mungkin Om Krispus dia nanti jadi Ketua Majelis Wilayah Sibayak. Mana tahu, bisa juga nanti dia diturunkan, gak jadi apa-apa juga sih ya. Tapi mana tahu ya. Ini pesan kami di periode ini, tetaplah semangat menjadi orang-orang muda yang kreatif, menjadi orang-orang muda yang menjaga kekudusannya. Haleluya. Jaga kekudusan. Ini adalah hal-hal yang paling penting yang kita sudah dengar sebagai nasihat firman Tuhan hari ini. Salam kiri kanannya bilang, jaga kekudusan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita. Terima salam dari kami Majelis Wilayah Sibayak. Selamat Hari Natal. Sisir Toto. Ya. Oke, mari semua kita orang-orang muda bangkit berdiri. Kita angkat ref pujian ini sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Mari angkat tangan kita orang-orang muda. Syukur kepada Tuhan dan kami berterima kasih kalau ada acara perayaan Natal pemuda remaja wilayah Sibayak hari ini boleh berjalan semua dengan baik. Bahkan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini.
Kami percaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar secara khusus di tengah-tengah adik-adik kami muda. Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan pertolongan yang selalu setia berjalan dalam hidup kami dari hari ke hari. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dalam perayaan Natal hari ini kami orang-orang muda-Mu semuanya dikuatkan kembali oleh Tuhan. Kami disegarkan kembali, iman kami diperbaharui, bahkan semangat kami diperbaharui, karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah seluruh komisi pemuda remaja wilayah Sibayak ini, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, semua anggota komisi, dalam jerilah mereka sepanjang periode ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka. Apa yang mereka lakukan dan kerjakan di tengah-tengah pelayanan komisi ini, kami yakin dan percaya itu semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, berkatilah mereka dalam pelayanan mereka, berkati dalam keluarga mereka. Segala sesuatu yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan akan sertai dengan keberhasilan dan keberuntungan. Terpujilah nama Tuhan. Ajar kami orang-orang muda-Mu Tuhan untuk selalu merenungkan dan melakukan kebenaran firman. Tuhan tolong kami supaya kami terus menjaga kekudusan hidup kami sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan mendapati kami adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan jikalau sebentar pihak hotel dan panitia sudah menyediakan makan dan minum untuk kami boleh nikmati, kiranya Tuhan Engkau yang menguduskan dan menyucikan, sehingga ketika kami melewati berkat Tuhan ini, kami boleh kuat, kami boleh sehat, dan tubuh kami kami pakai kembali untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan pulang ke desa kami masing-masing, Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kami. Sertai kami dengan damai sejahtera Tuhan. Kami yang naik kendaraan, Tuhan tolong jauhkan dari berbahaya, jauhkan dari kecelakaan, sehingga kami boleh bertemu dengan orang tua kami, keluarga kami, dipenuhkan Tuhan dengan sukacita dari surga. Tuhan, dan kami bersyukur, kami akhiri seluruh rangkaian perayaan ibadah Natal Pemuda Remaja Wilayah Sibayak saat sore hari ini di dalam satu nama yang kudus, nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa. Itulah nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari adik-adik muda, dengan mengangkat kedua tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih serta muaran oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus akan memberkati kita, menolong, memimpin, bahkan menghibur kita mulai saat sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, pulanglah serta berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bisa silakan duduk dulu. Saya minta teman-teman komisi wilayah langsung bergerak membantu pihak hotel untuk membagikan makan kita. Jadi semua itu sudah dimasukkan ke dalam plastik berdasarkan jumlah yang dipesan. Jadi setiap gereja kirimlah perwakilan ke sana. Mungkin harus, kalau banyak, harus beberapa orang. Bapak-bapak majelis laya, semua bapak ibu komisi pelprak juga, kita bisa makan di restoran Azalea, ya. Mari bisa berjalan ke bawah, teman-teman komisi bisa dampingi beberapa kita. Bapak majelis laya, ibu, dan komisi-komisi. Teman-teman semua, saudara bisa makan di tempat ini, bisa juga dibawa pulang. Tapi kalau makan di tempat ini tolong dijaga kebersihan, ya. Tunjukkan kita itu pelprak Sibayak yang mengasihi Tuhan, ya.